Dan dalam kesempatan ini Pak Prabowo, ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun DPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak. Selain di hati yang penting, Pak Prabowo, ingin juga kami sampaikan dan kami pastikan apa yang Bapak usung, program yang Bapak sampaikan itu ada di kepala dan di pikiran kami. Ini yang hadir Pak Prabowo yang berdiri, kami pengusaha-pengusaha dari daerah. Selain pengusaha, kami juga pejuang yang hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Pak Prabowo kalau bahas anak medannya, mudah-mudahan aman di barang, Pak. Pengusaha, pejuang. Jadi Pak Prabowo, apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ada di hati dan ada di pikiran kami, bukan tanpa alasan, Pak. Alasan yang kami ingin sampaikan, bagaimana Pak Prabowo ada di hati kami, tentunya sosok Pak Prabowo yang menjadi panutan dan anutan bagi kami, bagaimana jiwa kesatria yang Pak Prabowo tunjukkan kepada kami, jiwa integritas yang Pak Prabowo miliki selama berkarir, ini menjadi poin yang bisa kami pelajari dan bisa kami pedomani dan bisa juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar Pak Prabowo ini bisa juga berada di hati seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting Pak Prabowo bagi kami barisan pengusaha pejuang yang banyak di dalamnya ini adalah anak-anak muda, dan dari sosok Bapaklah kami bisa melihat bagaimana Pak Prabowo ini sangat peduli dan sangat mengakui bagaimana peran-peran anak muda yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Prabowo hari ini membuktikan bagaimana Mas Gibran, Pak Prabowo percaya untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Optimisme anak muda di Indonesia kedepannya akan bangkit dengan apa yang Bapak lakukan hari ini. Dan bukan tanpa alasan juga bagaimana Pak Prabowo bisa berada di kepala dan pikiran kami. Bagaimana program-program yang Bapak usung, program-program yang Bapak sampaikan, asa cita yang Bapak gagaskan, ini sangat terpatri dalam pikiran kami. Bagaimana fondasi ekonomi yang Bapak ingin tanamkan kuat di Indonesia, bagaimana keberlanjutan, keberhasilan ekonomi dan industri yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ini akan menjadi semakin tangguh dan semakin kuat. Dan yang paling penting, bagaimana Bapak Jokowi, Bapak Prabowo menyampaikan pentingnya hilirisasi yang akan dilanjutkan untuk membangun ekonomi Indonesia. Dan kami selaku pengusaha pejuang tentunya melihat bagaimana ekonomi sektor UMKM yang selalu Bapak suarakan, sektor UMKM yang selalu Bapak perjuangkan, ini juga menjadi salah satu apa yang menjadikan Pak Prabowo terpatri di pikiran dan kepala kami. Pak Prabowo yang kami cintai, saya rasa saya nggak perlu banyak-banyak bercakap lagi, Pak, karena kami yang berdiri dan duduk di sini sudah gak sabar lagi, Pak, mau memenangkan Pak Prabowo di bukan hanya ucapan yang kami sampaikan, tapi gerakan yang ingin kami tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita semua harus berjuang
memperjuangkan perekonomian yang kuat untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Saya Akhiri Direktur Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan dalam kesempatan ini Pak Prabowo, ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun DPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak. Selain di hati yang penting, Pak Prabowo, ingin juga kami sampaikan dan kami pastikan apa yang Bapak usung, program yang Bapak sampaikan itu ada di kepala dan di pikiran kami. Ini yang hadir Pak Prabowo yang berdiri, kami pengusaha-pengusaha dari daerah. Selain pengusaha, kami juga pejuang yang hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Pak Prabowo kalau bahas anak medannya, mudah-mudahan aman di barang, Pak. Pengusaha, pejuang. Jadi Pak Prabowo, apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ada di hati dan ada di pikiran kami, bukan tanpa alasan, Pak. Alasan yang kami ingin sampaikan, bagaimana Pak Prabowo ada di hati kami, tentunya sosok Pak Prabowo yang menjadi panutan dan anutan bagi kami, bagaimana jiwa kesatria yang Pak Prabowo tunjukkan kepada kami, jiwa integritas yang Pak Prabowo miliki selama berkarir, ini menjadi poin yang bisa kami pelajari dan bisa kami pedomani dan bisa juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar Pak Prabowo ini bisa juga berada di hati seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting Pak Prabowo bagi kami barisan pengusaha pejuang yang banyak di dalamnya ini adalah anak-anak muda, dan dari sosok Bapaklah kami bisa melihat bagaimana Pak Prabowo ini sangat peduli dan sangat mengakui bagaimana peran-peran anak muda yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Prabowo hari ini membuktikan bagaimana Mas Gibran, Pak Prabowo percaya untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Optimisme anak muda di Indonesia kedepannya akan bangkit dengan apa yang Bapak lakukan hari ini. Dan bukan tanpa alasan juga bagaimana Pak Prabowo bisa berada di kepala dan pikiran kami. Bagaimana program-program yang Bapak usung, program-program yang Bapak sampaikan, asa cita yang Bapak gagaskan, ini sangat terpatri dalam pikiran kami. Bagaimana fondasi ekonomi yang Bapak ingin tanamkan kuat di Indonesia, bagaimana keberlanjutan, keberhasilan ekonomi dan industri yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ini akan menjadi semakin tangguh dan semakin kuat. Dan yang paling penting, bagaimana Bapak Jokowi, Bapak Prabowo menyampaikan pentingnya hilirisasi yang akan dilanjutkan untuk membangun ekonomi Indonesia. Dan kami selaku pengusaha pejuang tentunya melihat bagaimana ekonomi sektor UMKM yang selalu Bapak suarakan, sektor UMKM yang selalu Bapak perjuangkan, ini juga menjadi salah satu apa yang menjadikan Pak Prabowo terpatri di pikiran dan kepala kami. Pak Prabowo yang kami cintai, saya rasa saya nggak perlu banyak-banyak bercakap lagi, Pak, karena kami yang berdiri dan duduk di sini sudah nggak sabar lagi, Pak, mau memenangkan Pak Prabowo di seluruh.
belusukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita semua harus berjuang, memperjuangkan perekonomian yang kuat untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Saya Akhiri Direktur Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon saudara-saudara yang berada di belakang saya, seluruh ketua DPP daerah agar bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan dilandasi dengan semangat kebersamaan dan semangat persatuan, kami menyatakan, pertama, kami barisan pengusaha pejuang, barisan pengusaha pejuang, berada di garda terdepan, berada di garda terdepan, dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, dalam mewujudkan yang merdeka, merdeka, bersatu, bersatu, berdaulat, berdaulat, adil dan makmur, adil dan makmur. Kami, kami barisan pengusaha pejuang, barisan pengusaha pejuang, mendorong keberlanjutan Indonesia maju, mendorong keberlanjutan Indonesia maju, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045, demi terwujudkan Indonesia Emas 2045. Kami, kami barisan pengusaha pejuang, barisan pengusaha pejuang, mendukung keberpihakan pemerintah, mendukung keberpihakan pemerintah, dalam mencetak pengusaha-pengusaha muda, dalam mencetak pengusaha-pengusaha muda, demi terwujudnya Indonesia, demi terwujudnya Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang maju. Kami, kami barisan pengusaha pejuang, barisan pengusaha pejuang, dengan ini menyatakan, dengan ini menyatakan, mendukung, mendukung, memilih, memilih, dan memenangkan, dan memenangkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, untuk menjadi, untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Selesai. Baik, terima kasih Ketua Umum. Rasanya berlengkap Bang kalau Ketua Pembina belum sambutan. Untuk itu Ketua Umum Bang Bobi Nasution kami persilakan bisa duduk dan seluruh Ketua Daerah kami persilakan kembali ke tempat. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pembina Barisan Pengusaha Pejuang Bang Akbar Himawan Bukhari. Udah diborong habis semua sama Mas Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Untuk suatu kehormatan bagi kami, kader-kader muda, pengusaha pejuang yang ada di seluruh Indonesia, hari ini mendeklarasikan dukungan serta seluruh tenaga yang kami punya, anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia, untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dihadiri langsung oleh Pak Prabowo, kita tahu bersama bahwa kegiatan Pak Prabowo sebagai calon presiden maupun sebagai Menteri Pertahanan sangat padat, tapi di sela-sela kesibukannya Pak Prabowo masih menyempatkan hadir untuk bisa bersama di tempat yang sangat berbahagia. Ketua Tim Kampanye Nasional sekaligus Ketua Dewan Penasehat Barisan Pengusaha Pejuang, abang saya Pak Rosan Perkasa Roslani. Ini senior kami Pak Prabowo. Organisasi kami ini sudah berdiri 51 tahun yang lalu. Jadi kalau kemarin Partai Golkar 59 tahun ya nggak sama, nggak kalah-kalah lah Pak. Kami 51 tahun Pak, kira-kira begitu. Senior kami, dan alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentunya lewat abang dan kami Bang Rosan, alhamdulillah diberikan kepercayaan sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo bahwa menempatkan lagi-lagi tadi seperti kata ketua umum, bukan hanya wakil presiden menempatkan anak-anak muda dalam ruang-ruang publik, tapi juga melibatkan dalam tim kampanye nasional. Kami mengapresiasi dan sangat berterima kasih, dan ini menjadi komitmen kami untuk berjuang memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan, luar biasa tadi pidatonya, sambutannya sangat luar biasa Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang Bung Bobby Afif Nasution. Pak Prabowo, saya sudah nggak khawatir lagi karena Mas Bobby udah ada di sini. Para seluruh pengurus harian Barisan Pengusaha Pejuang, utamanya ketua-ketua Barisan Pengusaha Pejuang yang ada di seluruh Nusantara di 38 provinsi, para kader, simpatisan, dan juga seluruh teman-teman Barisan Pengusaha Pejuang keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimalah salam hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mendeklarasikan visi, tujuan, dan juga komitmen kita bersama memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029. Kami berharap acara deklarasi hari ini, karena ini kapasitasnya Dewan Pembina, panglima perangnya pasti Mas Bobby sebagai Ketua Umum, kami berharap acara deklarasi ini adalah pintu awal untuk kita masuk dalam memperjuangkan, mengkonsolidasikan, menyampaikan pesan visi misi Pak Prabowo kepada masyarakat luas, utamanya anak-anak muda, utamanya pengusaha-pengusaha yang ada di seluruh daerah dan di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Ini harus terkonsolidasi dengan baik untuk mengantarkan Bapak Prabowo sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden di tahun 2024. Kami Pak Prabowo untuk mencetus gerakan pengusaha pejuang bukan tidak dilandasi dengan dasar bahwa kita tahu bersama dari semua calon presiden yang ada, kami menaruhkan pikiran dan hati kami kepada Bapak Prabowo karena berdasarkan alasan keberlanjutan perekonomian ke depan. Ini hal yang tidak mudah. Saya Pak Prabowo sendiri, usaha saya adalah properti,
Saya mengalami sendiri bahwa saya membangun gedung. Dalam membangun gedung 20 lantai, hari ini pemerintah sudah membangun 10 lantai. Bagaimana kita menarasikan perubahan apabila 10 lantai lagi sudah terbangun untuk kita menciptakan 20 lantai? Maka yang ada adalah keberlanjutan dan pembenahan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan bisa menjadi Indonesia emas tahun 2045. Mas Bobby sudah sampaikan bahwa program hilirisasi yang impact-nya membuat nilai tambah 3 kali sampai 4 kali lipat, ini adalah program pemerintah yang harus dilaksanakan dan dilanjutkan. Karena akibat program namanya hilirisasi, ini akan terjadi pengusaha-pengusaha baru, akan menjadi sektor-sektor atau kawasan-kawasan ekonomi baru untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian kita bisa di atas 8% untuk menuju negara maju. Kuncinya adalah terlahir, tumbuh, dan berkembangnya pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah. Hari ini kita tahu masih 3,4%. Kami berharap ke depan dengan kebijakan pemerintah tentang keberlanjutan ini bisa mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru yang di negara maju kita lihat 8 sampai dengan 9%. Begitu juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Menghadapi bonus demografi 2030, pemerintah harus menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda kita yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, kita ketahui bersama, Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan bagi kader terbaik anak-anak muda yang menjadi inspirasi kita semua, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, yang notabene adalah pengusaha UMKM, sama seperti kebanyakan teman-teman kita yang ada di ruangan ini, yang memang pelaku langsung bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pengusaha kalau beliaunya tidak pernah menjadi pengusaha. Untuk itu kami berterima kasih kepada Pak Prabowo sudah mempercayakan Mas Gibran, bahwa Mas Gibran adalah inspirasi kami, bahwa Mas Gibran adalah bagian dari kami yang menjawab jeritan dari hati pengusaha, dan kami berharap mendapatkan solusi yang terbaik untuk bisa menjalankan aktivitas usaha di daerah kami. Sekali lagi, selamat berjuang teman-teman barisan pengusaha berjuang. Ini adalah langkah awal untuk kita menjemput kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga dalam perjuangan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan tulus hati yang ikhlas ini dapat membuahkan hasil, yaitu kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.